Tupolev Tu-160, yang juga dikenal sebagai Black Jack, adalah pesawat pengebom supersonik jarak jauh yang diproduksi oleh perusahaan pesawat Rusia, Tupolev. Pesawat ini merupakan salah satu pesawat pengebom terbesar dan paling kuat di dunia, serta memiliki kemampuan membawa senjata nuklir dan konvensional. Berikut adalah beberapa informasi tentang Tupolev Tu-160. Tu-160 memiliki desain sayap delta dengan mesin jet yang kuat. Pesawat ini memiliki kemampuan terbang dengan kecepatan supersonik dan jangkauan yang jauh, sehingga mampu melintasi jarak jauh dengan cepat. Tu-160 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom konvensional dan nuklir, rudal jelajah, dan rudal balistik. Pesawat ini memiliki kemampuan untuk mengangkut beban senjata yang besar dan dapat menargetkan berbagai jenis sasaran di darat dan laut. Tu-160 memiliki jangkauan yang luas, yang memungkinkan pesawat ini untuk melakukan misi pengeboman jarak jauh. Kecepatan supersoniknya juga memungkinkan pesawat ini untuk bergerak cepat dan sulit ditangkap oleh sistem pertahanan udara musuh. Tu-160 dirancang untuk berbagai peran, termasuk pengeboman strategis, misi intelijen, dan operasi pencegahan atau pemaksaan. Pesawat ini dapat digunakan dalam berbagai situasi dan kondisi pertempuran. Tu-160 pertama kali diperkenalkan pada tahun 1987 dan telah mengalami beberapa upgrade teknologi. Pesawat ini digunakan oleh Angkatan Udara Rusia dalam misi pertahanan nasional dan operasi militer. Tu-160 juga dikenal sebagai salah satu pesawat pengebom nuklir strategis yang penting dalam kebijakan pertahanan Rusia. Tupolev Tu-160 adalah pesawat pengebom yang mengesankan dengan kemampuan serang dan jangkauan yang luas. Sebagai salah satu pesawat pengebom tercanggih di dunia, Tu-160 menjadi bagian penting dalam strategi pertahanan dan keamanan nasional Rusia. B-1 Lancer adalah pesawat pengebom supersonik yang digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat ini adalah bagian dari keluarga pesawat pengebom B-1 yang dikembangkan oleh Rockwell International dan sekarang bernama Boeing, merupakan salah satu pesawat pengebom paling canggih di dunia. B-1 Lancer memiliki kemampuan untuk membawa berbagai jenis senjata konvensional dan nuklir serta mampu melaksanakan berbagai misi dalam medan pertempuran yang kompleks. Berikut adalah beberapa informasi tentang B-1 Lancer. B-1 Lancer memiliki desain sayap bersayap variabel yang memungkinkannya untuk terbang dengan kecepatan supersonik. Pesawat ini memiliki kemampuan jangkauan yang luas dan dapat membawa beban senjata yang besar, termasuk bom konvensional, rudal jelajah, dan bom nuklir. B-1 Lancer dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom konvensional seperti bom JDAM dan bom nuklir. Pesawat ini juga dilengkapi dengan rudal jelajah AGM-158 JASSM yang memiliki jangkauan jauh dan akurasi tinggi. B-1 Lancer memiliki kemampuan untuk melaksanakan misi pengeboman strategis, misi dukungan udara dekat, serta misi pengintaian elektronik. Pesawat ini dapat mengidentifikasi target secara akurat dan melaksanakan serangan presisi. B-1 Lancer memiliki kecepatan supersonik yang memungkinkannya untuk terbang dengan cepat ke daerah target. Jangkauannya juga cukup luas, yang memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan misi pengeboman jarak jauh. B-1B Lancer digunakan untuk berbagai peran, termasuk pengeboman strategis, dukungan udara dekat, misi anti kapal, dan operasi pemantauan. B-1 Lancer adalah pesawat pengebom yang kuat dan serbaguna, digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat untuk melaksanakan berbagai misi strategis dan taktis.
Dengan kemampuan serang yang canggih dan jangkauan yang luas, B-1 Lancer memiliki peran penting dalam mendukung operasi militer dan pertahanan nasional AS.